Halo guys, balik lagi nih. Gua hari ini pengen lagi pengen makan dimsum lagi. Kemarin itu padahal baru berapa hari udah makan dimsum. Cuman karena kemarin akhir bulan dan belum gajian ya kan, jadi makan itu kurang puas. Nah, siang ini gua kayaknya pengen balik lagi makan dimsum. Langsung aja ya. Oke, okay, let's go. Pakai masker dulu, guys. Mana kunci gue? Cari dulu. Ini kunci ini buka nyumput-nyumput, hancur. Bentar ya, guys. Dan untung tempatnya deket dari kontrakan. Ya, langsung aja. Nah, ini dia udah sampai tempatnya. Kita masuk. Lapar guys. Ini gua mau nyobain menu outlet ya. Sambil nunggu menu lainnya, berhubung ini harus kayaknya makan panas-panas ya, biar kejunya bisa dimakan. Duh, muka bangun tidur, Cok. Kita coba hot plate-nya, guys. Kan panas ya. Dia modelannya kayak ala-ala kita makan steak. Tuh, dikasih kayak gini. Wanginya sih enak. Kayak menggoda banget, Cok. Karena memang dimsumnya pun juga enak. Kita coba ya. Wow. Nih, karena keju ini kalau udah kelamaan, nah dia nggak akan lumer gini. Itu panas banget, guys. Katanya sih yang black pepper yang best sellernya ya. Kita coba ya, best seller apa sih? Panas ya. Kalau ini mah pada umumnya nggak beda jauh rasanya. Nih, aduh. Aku dipegang panas, Cok. Lihat. Ada menu favorit gua di sini. Dan emang ini makannya harus panas-panas, guys. Emang maklum ya, guys. Biasa makan nasi padang. Enak.
Nah, ini menu-menu lainnya yang gue pesan. Apa aja yang gue pesan ya? Ternyata. Nah, kan gue udah nyobain yang hot plate-nya. Dan itu menurut gue oke, dan rasanya juga benar-benar rekomend. Terus ini gue mesen bakpao yang isi ayam, ayam suwir gitu katanya. Terus ini bakpao yang isi coklat. Dan ini sama ini, nah ini dia nih, gue favorit gue banget, makanya gue pesennya sekali dua. Langsung aja kali ya. Favorit gua ini apa ya namanya, Golden King Lumpia. Ini kita coba gini aja, enak banget. Coba ya. Tapi mirip gyoza, mungkin karena beda tempat beda nama kali. Coba ya. Nugung. Tetap base-nya lumpia. Ayam suwir katanya, kan gak mungkin salah ya. Hmm.
untuk bakaunya lembut. Cuman untuk ayam suwirnya nggak kerasa, nggak kayak dimsumnya. Dimsumnya kerasa banget, dan bakpaonya tuh cocok pakai sausnya dia ini. Nggak isinya bakpaonya lembut, dan menurut gua kalau ini bakpao pada umumnya. Kalau misalkan ada review gua yang apa ya, sebenarnya gua bukan nge-review ya, kayak pengen ngasih tahu aja apa yang gua rasain. Kalau ini, kalau untuk ngedetailnya gua nggak bisa. Bukan nge-review, cuma karena gua hobi makan aja. Oke, kita coba yang coklat. Bentukannya sama aja. Coba buka. Wow. Dia lumer cuy. Coklatnya enak nih, ada pahit-pahitnya. Gue suka coklat yang ada pahit-pahitnya, jadi dia nggak terlalu manis. Gua habisin dulu ya, kemarin.